Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ini sao. Dia bayar RM1,340 punya hotel satu bilik. Tapi check-in jam 3 petang dan dipaksa check-out jam 11 pagi. Bye. Baru 18 jam, tak sampai 24 jam. Adalah seorang TikToker ini. Dia diserang oleh satu Malaysia punya hotel. Sebab TikToker ini viral kan. Hotel Malaysia hanya nak untung je. Tapi tak nak bayar dan cari bekerja lebih untuk bersihkan bilik mah. Alasan housekeeping tak cukup kaki tangan, terpaksalah customer check out awal untuk dibersihkan kepada customer yang seterusnya. Lala, selepas wireless satu Malaysia nak boycott Hotel Malaysia, CEO Hotel Melaka demi memuaskan hati satu Malaysia, dia menetapkan sewa hotel bayar sekali dapat tidur 24 jam. Bye. Baru check out. Terbaiklah. Ini CEO hotel lain mesti tengki ni. Sebab lampas customer mereka mah. Jom kita saksikan video ni. Eh, saya tahu memang ada waktu untuk cleaner datang kemaskan bilik semua. Tapi takkanlah kemas bilik sampai 4 jam. Okey, negara-negara lain kejap saja time frame-nya. Tak perlu sampai 4 jam. Jadi saya harap benda ni boleh diubah dekat Malaysia. Kalau nakkan rakyat Malaysia bercuti dekat hotel-hotel dalam negara. Later. Eh, awak. Ni kau duduk gel-gel lo ni. Cik In pukul 3, cik aku sebelah. Ni kau duduk gel-gel lo ni. Baik nak cerita. Baik nak cerita. Cik In pukul 3, cik aku pukul sebelah. Harga bilik bayar RM1,340 bayar harga bilik. Masuk mari pun pukul 5 dah. Pukul 5 tu mungkin salah saya lah. Mungkin siapa lewat ke. Tapi noyaknya pukul sebelah tu je telefon dah. Syak dah suruh check out dengan oyak we. Oh. Tuk lah duduk geger hotel Malaysia lah gunung jondor ni. Orang nak malu lah orang. Bayar harga bilik RM1,340 bayar harga bilik. Berapa je jah duduk tu? Siapa 24 je? Patut orang duduk nepek hotel Malaysia problem pun ke. Jondor lah sesuai kalau orang marah. Oh. Much later. Semalam video saya pasal Hotel Malaysia viral. Yang mana saya kata dekat Malaysia ni waktu check-in dan check-out sangat-sangat mengarut. Okay, ramai rakyat Malaysia yang bersetuju dengan video tersebut. Tapi ada juga yang komen yang saya tak tahu housekeeping ni diorang punya kerja macam mana. Bukan senang nak kemas banyak-banyak bilik. Okay, yang tu saya faham. Tapi point saya semalam bukanlah saya suruh kerah housekeeper ni suruh kemas bilik dengan lebih cepat. Tidak. Saya tujukan kepada management hotel. Ni, bos-bos yang dah buat untung bukan main banyak ni. Okay? Setiap hari, full booking. Hotel penuh. Tapi housekeeper tak ramai. Staff tak nak hire pekerja baru. Nak jimat. Nak untung sendiri. Ini saya tujukan kepada management hotel yang macam ni. Okay? Dia dah buat untung banyak tapi pekerja dia, dia tak tambah pun. Ha, ini termasuklah kepada owner-owner homestay. Homestay ada 5. Cleaner dia seorang sahaja. Jadi untuk mereka-mereka ni yang dah buat untung banyak, ambillah lebih ramai pekerja, lebih ramai staff untuk meringankan beban pekerja dan juga untuk memudahkan urusan customer. Ha, saya tahu ini saya tujukan kepada yang dah buat duit gila-gila lah. Untuk owner-owner hotel yang sendu, janganlah terasa pula. Tak apalah kalau memang bajet tu tak ada untuk tambah pekerja baru, tak apalah kan. Much, much later. Bos-bos, adik dengar tak sekarang isu check-in lambat, check-out awal? Check-in lambat? Check-out awal. Check-out depan? Kat mana? Sekarang viral dekat TikTok. Ish, tengok. Kat Thailand kot. Malaysia tak ada. Eh, mana ada kalau kat tempat kita? Mana? Kita siap ada package. Weekday stay 24 jam. Boleh stay dengan kita. Ha, booking dengan kita punya website atau direct call atau walk-in. Boleh check-in 24 jam. Hari ni masuk pukul 2, besok check-out pukul 2. Tengok ability kita punya bilik. Tapi biasa, memang dah praktik dah pun. Tak ada pula kita punya check-in apa? Lambat, check-out cepat. Tak ada, tak ada. MITC tak ada. Di tempat lain ni kot, saya rasa. So, MITC tak ada? Ada baca komen tak? Tak pasal. Korang kenapa? Ramai tau minta kita buat room tour. Dia orang nak tengok bilik kita macam mana. Room tour? Ya. Yeah. Oh, jom. Datang eh, terima kasih. Terima kasih. Okay, bilik pertama kita pergi Superior Queen dulu. So, apa ada kat dalam ni?
macam biasa kita, okey, kita jaga kebersihan. Okey, towel kita sentiasa dalam PPG macam ni, so tak ada terdedah pada habuk lah bila nak mandi apa semua. Kita betul-betul bertentangan dengan Melaka International Trade Center. Ini bila event pun boleh nampak lah dari sini. Peti pun kita ada. Bicara kita ada bawah ni. Kita nak letak makanan sejuk apa semua memang disediakan. Okey. Cuba ambil yang tu. Okey, ini salah satu kita punya room service. Maknanya kalau korang nak order makanan daripada bilik pun tak jadi masalah lah. Okey, macam-macam menu dia akan hantar dekat bilik. Okey, jom kita pergi next bilik seterusnya. Let's go. Okey, seterusnya Superior Twin. Okey, ini untuk twin sharing lah. Kalau biasa ada event, meeting ke apa, bilik ni kita akan recommend untuk duduk dua orang. Okey, so harga based on twin sharing basis lah biasanya untuk meeting. Kalau untuk booking biasa, ini adalah dua unit bilik yang harga lebih kurang sama. Sebab yang berbeza dia, sana katil twin, sini katil single double. Okey. So facility kita bagi sama juga, telefon apa semua. Okay, macam biasa packaging kita towel sentiasa dalam plastik. Okay, biasa macam tu kita jaga setiap kebersihan. Setiap AP tu kan kita dah start selaras dengan semua benda dah. Okay, phone kita ada menu juga, room service. Boleh check sini, boleh call kita direct. Ada apa masalah boleh call dia kita dekat sini. Okay, beza tu pada katil saja. Okay, jadi kita pergi bilik deluxe sebab okay, ini bilik dia agak besar sikit. Katil twin dan single. Itu nama bilik kita adalah deluxe room. Okay, you're welcome. So sama, tapi dia agak luas sikit. Manage spacing dia untuk katil twin dan katil single. Packaging pun macam biasa, towel semua di packaging dalam plastik. Okay, menu semua perfect. Dan kita ada instant food. Kita ada air mineral and then tak panaskan air ke kan. Okey, bilik kita ni mostly semua siap sarapan untuk dua orang. Siap sarapan ni harga termasuk sarapan untuk dua orang. Okey, jom kita pergi next bilik yang besar, paling besar sekali. Okay. Ini bilik kita yang paling besar iaitu suite room. Agak-agak nak rasa mewah sikit kan. TV kita ada 2 unit, ni ruang tamu. Pun ada TV, ada sofa, seat semua. And then agak luas sikit. And then bawa make up kau main besar lagi dekat sini. Okey, kita ada bar and then peti ais pun kita ada kat bawah ni. Instant food semua kita ada and then jaga special sikit kalau boleh santai relax dekat sini kan. Okey, ini dia humble tengok view kat luar sini. Depan MITC. So kalau ada event apa-apa kau boleh nampak view daripada atas lah. Okey, sama juga dalam ni kita ada sediakan tuala, sebenarnya kita ada item-item yang perlu untuk mandi, jaga kebersihan juga. Okey. So next kita ada dalam ni. Kita ada paparayan and then kita ada 2 baju untuk keluar mandi lah. Bilik ni juga special lah, dia ada sejarah. Kita ready kan sebab dia bilik paling besar and kita akan bagi facility yang baik jugalah. Bilik lain pun boleh juga ada sejarah, tapi korang kena request lah dekat kita punya office, just call kita. Apa-apa yang tak cukup, just call kita. Kita akan bagi servis yang terbaik untuk orang. Okay, so itu saja. Okay, terima kasih kerana menonton sampai habis. See you at MITC Hotel. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.